Review. Assalamualaikum teman-teman, masih bersama saya Azmi Yudianto di ruang siar channel Istana Review. Kali ini Istana Review lagi bangun rumah. Nah, tahapan bangun rumah kali ini adalah urusan dapur. Nah, sebelahnya dapur ini ada tempat cuci piring. Nah, di tempat cuci piring ini mau saya pasangin bak cuci piring. Nah, ini dia bak cuci piringnya. Nah, sebutkan ada berapa kata tanah yang barusan saya ucapkan. Sebelum saya membeli bak cuci piring ini, saya cek dulu ukuran lubang bak cuci ini ya. Ternyata ukurannya adalah 60 cm x 39 cm. Pada bagian bawah ini dikasih bahan seperti karet. Sepertinya dikasih kayak gini, fungsinya adalah biar tidak bersisik. Berisik. Ini adalah tempat lubang airnya. Tapi hati-hati ya bila Anda memegang pada bagian ini karena di sini tajam. Dan ini adalah pakai saringan yang dipasang untuk lubang ini. Kedalaman bak cuci piring ini adalah 20 cm. Sedangkan bak cuci piring yang harganya 100 ribuan itu kedalamannya 15 cm. Semakin dalam bak cuci piring, maka bisa menampung lebih banyak piring dan lebih leluasa ketika digunakan untuk mencuci. Sebelum saya membeli bak cuci piring ini, saya cek dulu ukuran lubang bak cuci ini ya. Ternyata ukurannya adalah 60 cm x 39 cm. Saya pun bingung, ini maksud dari Pak Tukang yang membuat lubang seperti ini gimana ya? Saya pun browsing di marketplace, ternyata bak cuci piring yang murah dengan harga sekitar 100 ribuan, itu kebanyakan ukurannya adalah 50 x 40 cm. Masih ada lubang sisa. Saya cari lagi ukurannya adalah 60 x 40. Wah, mepet banget ini. Apa bisa nempel ya? Kemudian saya tanyakan ke Pak Tukangnya. Dan Pak Tukang itu pun bilang, masalah ukuran kayak gitu, biar Pak Tukang aja yang ngurus. Dia pun menyarankan beli aja yang ukuran 60 x 40. Walaupun saya bingung ya, nanti kalau cuma nyantol dikit 1 cm gitu, nggak apa-apa kan? Karena bak cuci piring ini cukup berat loh. Saya pun mencari bak cuci piring yang ukurannya 60 x 40 di marketplace. Ternyata ada yang murah, harganya sekitar 300 ribuan rupiah ya. Saya mau beli itu, udah saya masukkan keranjang. Tapi ternyata itu belum biaya bungkus kayu yang harganya 100 ribu. Belum juga ongkos kirimnya. Wah, jadi totalnya itu hampir 500 ribuan loh. Akhirnya saya cari di toko keramik terdekat. Ternyata di situ juga ada bak cuci piring dan harganya ketika itu adalah 380.000. Di dalam paketnya isinya adalah satu bak cuci piring ukuran 60 x 40 cm dan satu paket saringan. Ini belum dikasih selang loh. Dan pihak tokonya menawarkan dengan tambahan selang itu harganya Rp15.000. Selangnya ini bisa molor sekitar 1 cm. Dan selangnya ini bisa molor sekitar 1 meter. Oke, silakan dilihat ya bak cuci piringnya ini kayak gini.
Dan inilah kondisi bak cuci piring yang sudah dipasang. Oke, demikian ya teman-teman sharing kita kali ini tentang bak cuci piring ukuran 60x40. Semoga video ini bisa memberikan tambahan wawasan, tambahan informasi dan juga tambahan inspirasi untuk Anda. Buah jambu, buah kedondong, di subscribe dong Istana Review. Saksikan video saya selanjutnya, komentar Anda saya tunggu. Dadah. Istana Review.